mengikuti kompetisi nasional media Piala Presiden 2019, Fakhruddin Victory selaku pimpinan redaksi TV online Belitung Televisi Berita, kembali memproduksi film yang berjudul Gangster Belitung. Sejauh ini Fakhruddin selaku penulis naskah dan selaku sutradara film Gangster Belitung menegaskan, dari sejak bulan Juli tahun 2019, kami sudah memproduksi film Gangster Belitung berdasarkan undangan dari pihak penyelenggara Piala Presiden Kompetisi Nasional Media tertanggal 19 Juli tahun 2019 dengan NU30/PP/07/2019 perihal surat edaran Piala Presiden Kompetisi Nasional Media. Sejauh ini, pada bulan Agustus ini, kami sudah selesai memproduksi film Gangster Belitung guna mengikuti kompetisi Piala Presiden. Sejauh ini film Gangster Belitung masih dalam tahapan editing, dan insya Allah pada bulan September film Gangster Belitung akan kami kirimkan kepada pihak panitia penyelenggara Piala Presiden. Terlebih dari itu, pada tanggal 7 September tahun 2019, film Gangster Belitung akan diputar pada acara Pesona Belitung Beat yang akan diselenggarakan Pantai Tanjung Pendam. Di sisi lain pihak redaksi TV online Belitung Televisi Berita, pada malam Minggu tanggal 14 September tahun 2019, juga akan menggelar nobar akbar film Gangster Belitung di Gedung Nasional Tanjung Pandan Belitung. Invincible.